Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan Liga Italia. Yang kita bahas kali ini adalah semua hasil pertandingan di pekan ke-16. Namun sebelum itu kita akan lihat dulu klasemen sementara dari hasil pertandingan ke-15 sebelumnya, di mana saat ini puncak klasemen diisi oleh AC Milan dengan perolehan 37 poin. Kemudian di posisi kedua menyusul Inter Milan dengan 36 poin, hanya selisih 1 poin saja dari AC Milan. Selanjutnya di posisi ketiga diikuti oleh AS Roma dengan 30 poin. Butuh 2 kemenangan bagi AS Roma untuk menyamai poin Inter Milan. Selanjutnya menyusul SSC Napoli dengan 28 poin. Dan di posisi kelima menyusul Juventus dengan 27 poin, hanya selisih 1 poin saja dari peringkat 4. Selanjutnya beberapa tim tangguh Serie A juga sudah merapat ke papan atas, yaitu US Sassuolo di peringkat 6, Atalanta di peringkat 7, dan SS Lazio di peringkat 9. Selanjutnya kita coba lihat zona degradasi, di mana saat ini posisi 18 diisi oleh Spezia Calcio, posisi 19 diisi oleh Genoa FC, dan posisi terakhir diisi oleh FC Crotone dengan 9 poin. Selanjutnya, 5 top skor teratas saat ini masih dipimpin oleh Ronaldo dengan 14 gol, menyusul Romelu Lukaku dengan 12 gol. Sementara itu, di 5 pemberi asis teratas ada 3 nama yang bersaing sengit untuk memperebutkan posisi teratas, yaitu Henrik Mkhitaryan dari AS Roma, Dries Mertens dari SSC Napoli, dan Hakan Calhanoglu dari AC Milan dengan masing-masing sudah mengemas 6 asis. Dan inilah hasil pertandingan Serie A pekan ke-16. Pertandingan pertama, Cagliari berhadapan dengan Benevento. Pertandingan ini dimenangkan oleh Cagliari dengan skor 2-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Benevento dapat tambahan 3 poin namun masih tertahan di peringkat 10 karena masih kalah selisih gol dari SS Lazio yang berada di peringkat 9 saat ini. Cetak 1 gol dalam pertandingan ini, Joao Pedro geser Andrea Belotti dari posisi 5 top skor sementara dengan 10 gol saat ini. Kemudian di pertandingan kedua, Bologna berhadapan dengan Udinese Calcio. Pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat, yaitu 2 sama, dengan pencetak gol sebagai berikut. Hasil ini Bologna tertahan di peringkat 12 dan Udinese naik ke peringkat 13 untuk klasemen sementara. Di pertandingan ketiga, SS Lazio berhadapan dengan Fiorentina. Pertandingan ini dimenangkan oleh SS Lazio dengan skor 2-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, SS Lazio naik ke peringkat 8 untuk klasemen sementara. Cetak 1 gol dalam pertandingan ini, top skor Serie A tahun lalu kini sudah mulai bergerak ke atas dengan sudah mencetak 11 gol saat ini. Di pertandingan berikutnya, FC Crotone berhadapan dengan AS Roma. Pertandingan ini dimenangkan oleh AS Roma dengan skor 3-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Walau menang dalam pertandingan ini, AS Roma masih tetap di peringkat 3 karena selisih poin yang cukup jauh dengan peringkat 2 dengan saat ini selisih 3 poin. Sumbang asis dalam pertandingan ini, Henrik Mkhitaryan kini perkokoh kedudukan di peringkat pertama dengan 7 asis. Di pertandingan kelima, Sampdoria berhadapan dengan Inter Milan. Pertandingan ini dimenangkan oleh Sampdoria dengan skor 2-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Walau menang dalam pertandingan ini, Sampdoria hanya mampu dekati poin Benevento di peringkat 10 dengan saat ini selisih 1 poin lagi. Selanjutnya di pertandingan ke-6, Atalanta berhadapan dengan Parma Calcio. Pertandingan ini dimenangkan oleh Atalanta dengan skor 3-0 tanpa balas
dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Atalanta naik ke peringkat 5 untuk klasemen sementara. Di pertandingan ke-7, Torino berhadapan dengan Hellas Verona. Pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat, yaitu 1-1, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Hellas Verona tertahan di peringkat 9, dan Torino naik ke peringkat 16 untuk klasemen sementara. Di pertandingan ke-8, US Sassuolo berhadapan dengan Genoa FC. Pertandingan ini dimenangkan oleh US Sassuolo dengan skor 2-1, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, US Sassuolo naik ke peringkat 4 besar untuk klasemen sementara di Serie A hingga pekan ke-16. Di pertandingan ke-9, SSC Napoli berhadapan dengan Spezia Calcio. Pertandingan ini dimenangkan oleh Spezia Calcio dengan skor 2-1, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Spezia Calcio naik ke peringkat 16. Selanjutnya, di pertandingan penutup pekan ke-16, tersaji big match, di mana Juventus berhadapan dengan AC Milan. Pertandingan ini dimenangkan oleh Juventus dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Juventus naik ke peringkat 4 untuk klasemen sementara. Selanjutnya, inilah jadwal pembuka pertandingan pekan ke-17 di Serie A. Jadwal pertama, Benevento berhadapan dengan Atalanta. Pertandingan ini akan digelar pada 9 Januari 2021 pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di pertandingan kedua, Genoa FC akan berhadapan dengan Bologna. Pertandingan ini akan berlangsung pada 10 Januari 2021 pada pukul 00 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan di pertandingan ketiga, AC Milan berhadapan dengan Torino. Pertandingan ini akan digelar pada 10 Januari juga pada pukul 2.45 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Inilah info sepak bola hasil pertandingan di Serie A Liga Italia pekan ke-16. Sekian dan terima kasih atas waktu kawan-kawan semuanya. Semoga info ini menghibur dan bermanfaat.